Halo teman-teman, selamat siang. Saat ini aku ada di sebelah baratnya stasiun Mojokerto. Dan di stasiun Mojokerto sekarang sudah tersedia kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya Gubeng, Dusun Akir, Jakarta Pasar Senen. Nah, jadi siang kali ini aku mau hunting pengiriman transit Argo Bromo Anggrek yang kemarin dipinjam Daop 6 atau dipinjam Solo, kemudian dipinjam Yogyakarta juga, dipinjam Solo untuk kereta api Manahan Tambahan dan pengganti rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga beserta Argo Labu juga ikut menggunakan rangkaian Argo Bromo Anggrek Pink ini. Terus akhirnya Taksaka pun ikut minjam juga dan akhirnya sekarang dikirim ke Surabaya untuk menggantikan rangkaian Argo Bromo Anggrek mulai tanggal 29 Maret nanti. Jadi ini sah ya kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan rangkaian baru akhirnya, padahal rangkaian barunya sudah siap sebelum liburan tahun baru kemarin, tapi baru dipakai menjelang lebaran ini. Ya nggak apa-apalah, yang penting dapat rangkaian baru walaupun sebelumnya sudah dipakai kereta api lain di Daop 6, kereta api Taksaka, Manahan Tambahan, Argo Dwi Pangga dan Argo Lau. Jadi kemarin aku ngasih info bahwa rangkaian Argo Bromo Anggrek nggak jadi dipakai itu ternyata salah ya. Dan akhirnya sebentar lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan segera berganti rangkaian. Sebenarnya hari ini tuh pengiriman keduanya, pengiriman pertamanya tuh di hari Senin kemarin, cuma aku nggak hunting karena lagi perjalanan ke Malang ya. Dan ini aku hunting pengiriman kedua atau transit terakhirnya sebelum nanti berdinas di tanggal 29 Maret. Oke, kalau gitu kita tunggu kereta api KLB-nya. Rencananya nanti lewat sini sekitar jam setengah dua. Kita hunting kereta api lainnya dulu. Ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan segera diberangkatkan. Ternyata bawa luar dinas teman-teman, satu pembangkit stainless sama bagasi. Kirain pembangkit depan tuh emang ditaruh depan pembangkitnya, ternyata titipan atau luar dinas beserta bagasi. Kalau bagasi mungkin ya ini buat kereta api motis teman-teman yang akan jalan nanti akhir Maret kalau nggak salah, atau awal April lupa lagi, angkutan motor gratis yang biasanya bawa bagasi. Dan tahun ini pun bawa kereta penumpang juga, jadi sama seperti tahun kemarin. Dan ekonomi Gaya Baru Malam Selatan ini sudah berganti menjadi ekonomi New Generation modifikasi oleh Balai Asa Manggarai. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya Logawa dari arah sana atau dari arah Purwokerto tujuan akhir Jember. Tadi sudah genta, ya kurang lebih sekitar 10 menit lagi lah. Untuk hunting kereta api Argo Bromo Anggrek, aku pengen huntingnya di sebelah timur, di wesel-wesel sebelah timur sana, karena di sana spotnya lurusan. Aku beberapa kali hunting di sana tuh kayak enak gitu buat hunting. Terlebih di sini berjalan langsung ya, jadi nggak bisa hunting dua kali. Langsung ke sana aja nanti setelah kereta api Logawa lah. Oke, ini perlintasan untuk persiapan kereta api Logawa masuk stasiun Mojokerto. Thank you.
kereta api Logawa masuk stasiun Mojokerto. Sekarang sudah kembali ya, susunannya 5 ekonomi dan 3 bisnis, sebelumnya kan 4-4. Nah, sekarang aku mau langsung ke timur aja deh, mau sekalian hunting Logawa ini berangkat, kayaknya masih lama. Logawanya ini awal dari jadwal, teman-teman. Oke, langsung ke sebelah timur, sekalian ambil posisi untuk hunting kereta api pengiriman Transit Argo Promanggrek dari Yogyakarta ke Surabaya. Kapannya sih di belakang kereta api Logawa ini? Oke, sekarang aku sudah berada di sebelah timur. Nah, di sini nih spotnya ya, dekat wesel-wesel, dan ini Logawa persiapan berangkat dan persiapan lewat juga kereta api Ketel, teman-teman. Soalnya sinyal sana hijau nih, jalur satu paling kanan tuh hijau. Yaudah deh, kita lihat apakah papasan kereta Ketel di sini. Biasanya sih papasan di antara timur sini. Coba kita tunggu ya, siapa yang lewat duluan. Pak Ketel dulu atau Logawa dulu? Oke, Ketel dulu. Papasan Logawa. Wih, mantap. Sayangnya agak jauh ya. Oke, kereta api Logawa sudah berangkat dan kereta api Ketel sudah berjalan langsung papasan di sana, di setelah PCL 44 kilo dari sini. Mantap papasan di sana ya. Kadang tuh papasan di sini juga bisa, tergantung Ketelnya juga. Oke deh, kalau gitu kita tunggu KLB pengiriman Transit Argo Promanggreknya. Kabarnya di belakang Logawa, nggak tahu nih selisih berapa, tapi kayaknya bakal deketan kan Logawa sama KLB pengiriman ini kecepatannya beda. Ya mungkin sekitar 10-15 menitan lah. Kita coba tunggu ya. Oke, sepertinya sebentar lagi akan lewat kereta api pengiriman Transit Argo Promanggrek. Karena, loh, nah ini pas banget. Tadi barusan genta. Dan ini PCL-nya nutup nih. Kita tunggu keretanya lewat di sini. Dan ini lokomotifnya CC01, teman-teman. Nah, ini mari kita lihat ya. Kereta api Argo Promanggrek pakai lokomotif CC01. Karena nantinya akan pakai lokomotif CC06 tentunya ya, lokomotif dinasnya.
Nah, itu ya pengiriman trendsetter GoPro Mangrek. Rangkaian pink ya, nggak ada branding Argo Pro Mangrek ya. Jadi nanti pas launching atau perjalanan perdananya nggak ada brandingnya, nggak seperti kereta api lain. Majapahit juga nggak ada ding, cuma stiker aja. Maksudnya eksekutif sebelumnya itu kan ada brandingnya, seperti Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksakah bahkan. Nah, Argo Pro Mangrek ini name tag-nya sudah dilepas duluan, nggak tahu nanti ditambah atau dibiarkan gitu aja nanti pas launching. Ya, yang penting rangkaiannya sudah balik lah setelah dipinjam Daob 6. Jadi nggak dimiliki lagi oleh Daob 6 itu ya. Berarti kemarin cuma pinjaman aja. Oke deh kalau gitu, sepertinya cukup huntingnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Hunting pengiriman trendset Argo Pro Mangrek yang dikirim atau dipulangkan ke Surabaya setelah dipinjam Solo, bahkan dipinjam Jogja juga, untuk pengganti rangkaian dari rangkaian asli kereta api Taksaka, kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga yang mengalami masalah sehingga harus menjalani perawatan dan digantikan oleh rangkaian Argo Pro Mangrek ini. Dan mungkin rangkaian Argo Pro Mangrek ini sampai Surabaya langsung perawatan di depo dulu ya, baru dinas nanti di tanggal 29. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.